Selain itu, pemirsa, Megawati juga menyatakan jika pilkada yang berlangsung hingga saat ini harus betul-betul dijaga. Ia juga menyayangkan jika banyak hasil survei yang bisa dibeli. Tentara, tahu nggak? Aneh deh, saya tuh ngeliat tuh, ini republik apa ya? Ini karena apa saya berani? Saya bukan berani, saya berani. Tapi sekarang, karena kalian tuh anak muda, masa kalah sama saya? Sedih hati saya loh. Karena apa? Pemilu langsung tuh yang jalankan saya juga loh. Jadi itu hak saya jaga benar. Hah? Nggak boleh dimain-mainkan, nyoblos apapun. Itu harus benar. C1-nya mesti benar. Alasannya kenapa tidak dikeluarkan, hanya si rekapnya yang boleh, itulah yang benar. Lalu surveinya, kalau ini ditulis bahwa benarkah, saya ini tahu statistik, tahu bahwa survei itu bisa dibeli. Bohong apa tidak? Bohong apa tidak? Nya bapak mau bilang bohong. Tahu gak statistik? Beda loh sama matematika. Boleh nanya, untuk mencari hasil survei itu dari mana? Statistik. Dan sebenarnya tidak boleh by phone. Jadi saya tahu. Tapi mana saya pernah ngomong kayak gitu? Enggak, baru hari ini, karena ini menurut saya anak-anak muda yang enggak boleh takut. Masa kalah sama orang tua? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.